Kita kembali ke sesi kedua. Sesi kedua kita tunggu dulu yang bergabung. Ya, baru satu, dua, empat. Wah, udah empat. Nah, kalau bisa ada. Tapi sampling aja. Oke, selamat bergabung lagi. Ini di sesi kedua. Nampaknya nggak bisa sejam saja membahas soal Perban 19. Masih ada beberapa hal. Baik, nanti juga saya akan lanjut saja. Meskipun viewernya masih 18-an, tapi tidak masalah. Cuma nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali lagi video ini di YouTube, di channelnya Rumah Baca PKB PLKB, dan jangan lupa subscribe di channel tersebut. Baik, sekarang saya bicara soal pengangkatan jabatan ke fungsional. Tadi di video pertama, di sesi pertama saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa kategori ya, namanya pengangkatan ya, pengangkatan pertama, pengangkatan pindah dari jabatan lain, pengangkatan pindah kategori dari terampil ke ahli. Nah, saya cuma mau fokus ke pindah kategori saja, terampil dan sampai ke ahli. Ya, pindah dari kategori terampil ke ahli. Tapi pada umumnya pengangkatan jabatan itu ada berapa hal yang standar, contohnya memiliki integritas, sikap yang baik, lulus dan mengikuti uji kompetensi. Nah, itu menjadi syarat wajib. Nah, menyinggung soal uji kompetensi terkait dengan sertifikasi yang sudah terselenggara 2017 sampai dengan 18 ini, itu sudah bisa dijadikan dokumen untuk pengajuan kenaikan jabatan, karena uji kompetensi yang diselenggarakan 2 tahun yang lalu itu sifatnya pemetaan, belum mengkategorikan lulus. Tapi kita akan sampai ke level itu nanti. Kita sedang menyusun mekanismenya. Jadi Bapak Ibu yang 2 tahun ini mengikuti uji kompetensi dan hasil pemetaannya masih tidak lanjut pengembangan, tolong mulai sekarang melakukan review kepada dirinya apa yang menjadi kurang. Kalau substansi kurang soal teknologi, belajar teknologinya. Kalau substansi kurang dan substansi programnya yang ditanyakan dalam soal-soal itu, belajar soal-soalnya lagi. Supaya nanti ketika masuk ke level berikutnya yang tidak lagi pemetaan, lulus dan tidak lulus, Bapak Ibu sudah mulai terbiasa. Sekali lagi saya ulang, penyelenggaraan sertifikasi yang 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini yang akan kita terselenggarakan itu masih pemetaan. Tapi kita akan masuk ke level yang mana nanti ada hasilnya adalah lulus dan tidak lulus. Kalau sudah kategori lulus dan tidak lulus, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengikuti. Kalau sekedar mengikuti saja, itu yang sekarang. Kalau besok itu berarti nanti kalau ada ketetapan yang lebih lanjut, sudah mengikuti tapi nggak lulus, maka nggak bisa untuk syarat kenaikan jabatan. Silakan Mbak Lisna, soal kategori pindah kategori. Oke, kalau untuk Bapak Ibu yang akan pindah kategori, di halaman 83 sudah ada persyaratannya. Di mana yang tadi Pak Mandes sudah jelaskan, yaitu adanya tersedianya kebutuhan jabatan fungsional penyuluh KB. Nah, ini ada kuncinya, yaitu kalau Bapak Ibu pindah kategori tapi di tempat Bapak Ibu kategori ahli pertama itu sudah penuh, dalam arti formasi ABK-nya sudah penuh, itu masih tidak bisa pindah, Pak. Kedua, ijazah yang dimilikinya. Kalau Bapak Ibu telah memiliki ijazah S1 rukun sosial itu dengan kualifikasi pendidikan sesuai dalam perban, itu menjadi suatu persyaratannya. Mengikuti dan lulus uji kompetensi, telah mengikuti dan lulus diklat penyenjangan fungsional dan memenuhi angka kredit kumulatif. Yang perlu ditekankan Bapak Ibu, untuk penghitungan perpindahan kategori pertama adalah 65% dari kegiatan kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi di luar dari pendidikan. Itu akan dikumulatifkan nilai 65%. Dan juga tidak dalam unsur penunjang, itu tidak akan dihitung. Bapak Ibu, untuk kepindahan kategori, minimal pangkat golongannya itu harus 3A. Jadi untuk fungsional itu ada dua perbedaan ya Pak. Untuk kenaikan, mana kenaikan pangkat dulu, mana jabatan, ini kadang-kadang pertanyaan gitu. Saya kalau untuk perpindahan dari 3A, 3B atau dalam kategori yang sama itu bisa ditanya SK jabatannya dulu. Jadi Bapak Ibu ketika untuk pindah dari PKB pertama ke PKB muda harus ada SK jabatannya dulu. Jadi 3B mau ke 3C
Udah, apakah akreditasi telah memenuhi syarat? Apakah secara administrasi kepegawaian telah memenuhi syarat? Pindah langsung ke SK pengusulan ke kenaikan jabatan ke muda. Kalau kepindahan kategori beda, itu harus minimal pangkatnya 3A. Jadi harus kenaikan pangkat terlebih dahulu, baru kenaikan jabatannya yang diproses. Itu untuk pindahan kategori dari kategori keterampilan dan kategori keahlian. Bagaimana kalau saya telah memiliki ijazah S1, sudah ada D3-nya, sudah ikut uji kompetensi, sudah ada lulus tingkat penyenjangan, apakah saya bisa langsung pindah untuk pindah kategori? Kita lihat dulu ABK dan formasinya, Pak. Kembali ke formasinya. Ya, itu yang sedang kita kembalikan seperti aturan-aturan yang sebenarnya ya. Bahwa jabatan itu bukan hak. Ini saya bicara soal umum ya, kondisi umum. Jabatan itu bukan hak. Jabatan itu adalah tergantung dari adanya formasi. Dibuka nggak formasinya? Gitu. Itu berlaku untuk semua jabatan, tidak hanya fungsional, struktural di administrator maupun di pejabat tinggi pun begitu. Nah, artinya pertama yang harus menjadi seleksi yang dilihat adalah analisis beban kerja atau formasi itu. Kalau formasinya memang dibuka untuk jabatan di atasnya, maka penyuluh KB itu bisa melanjutkan penyiapan-penyiapan hal lainnya. Salah satunya adalah administrasi dari angka kredit. Gitu. Nah, dulu ada uji kompetensi, ada hal-hal lainnya. Itu yang perlu juga Bapak Ibu lihat. Dalam Perban 19 ini, nampaknya itu sudah sangat detail. Baca satu persatu. Tadi ditambahkan oleh Mbak Lisna, ketika pindah kategori pun tidak skor angkanya itu dinilai 1%. Itu nilainya adalah 65% untuk kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan juga pengembangan profesi. Dan ini tidak termasuk yang unsur yang penunjang ya. Artinya jangan nanti salah karena tidak membaca hal ini, dipikir angka kredit yang sudah sampai ratusan itu bisa langsung. Ternyata dinilainya hanya 65%-nya gitu. Nanti protes gitu, bukan. Karena emang sudah dari ketentuannya 65%. Dan ini berlaku ketentuannya umum ya di semua jabatan fungsional, tidak hanya penyuluh KB. Baik. Itu dari beberapa bab tentang tadi hasil kerja, kualitas hasil kerja, tentang kenaikan pangkat, tentang pendidikan, tentang macam-macam itu sudah di kami jabarkan. Nah, sekarang saya akan beralih ke bab tentang tim penilai. Jadi yang membedakan pas sebelum di ahli kelola sama saat di ahli kelola di Kemenpas 20 dan Permen 21, tim penilai angka kredit ini dulu ada dua kedudukan. Dulu kalau yang dulu itu tiga ya. Oh iya, satu dulu tiga ya. Yang pertama itu ada di tingkat kabupaten kota. Kedua di tingkat perwakilan, yang ketiga di tingkat pusat. Nah, kalau yang sekarang hanya ada dua kedudukan, yaitu di tingkat perwakilan BKKBN provinsi dan di tingkat pusat. Di tingkat perwakilan BKKBN provinsi, jabatan apa saja yang akan dinilai oleh tingkat perwakilan? Satu, jabatan terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda. Sementara untuk PKB ahli madya dan ahli utama nanti, itu yang akan menilai adalah tim penilai di pusat. Provinsi. Di pusat. Nah, tim penilai ini adalah judul besarnya. Di dalam tim penilai itu ada struktur organisasinya. Struktur organisasi pertama adalah struktur organisasi si tim penilai itu. Tim penilai itu nanti akan diketuai, kalau di tingkat perwakilan ya, di tingkat perwakilan akan diketuai oleh pejabat administrator yang ditunjuk ya. Tapi bisa juga ketua itu dari jabatan penyuluh ya. Bisa dari jabatan penyuluh. Kemudian ada sekretarisnya. Sekretarisnya ini tentu yang berasal dari yang membidangi di bidang kepegawaian. Kenapa harus state di bidang kepegawaian? Karena itu untuk men-track record atau mengawasi dari sisi administrasi kepegawaiannya. Sementara anggota tim penilai yang bisa yang ditunjuk menjadi tim penilainya adalah bisa beberapa jabatan, termasuk seseorang yang ada di kakota, termasuk juga penyuluh KB juga bisa jadi tim penilai asalkan memenuhi syarat. Nanti Mbak Lisna akan
jelaskan apa aja syarat-syaratnya. Nah, lalu ada sekretariat. Apa fungsi sekretariat? Sekretariat ini supporting, supporting yang akan menerima dupak yang masuk, mencatat dupak yang masuk, lalu mengirimkan, mendistribusi dupak-dupak itu kepada tim penilai yang telah ditunjuk atau disusun berdasarkan SK oleh KAPER kalau di provinsi. Kalau di kami di pusat itu akan itu oleh deputi ya. Oleh deputi atau sestama atau kepala BKKBN. Nah, itu secara umumnya tim penilai. Jadi tim penilai itu kenapa harus ada tim penilai? Baca pengertian tim penilai yang ada di lampiran yang ada di halaman depan tadi gitu. Nah, sekarang Mbak Isa jelaskan syarat dari tim penilai. Oke. Syarat dari menjadi tim penilai yaitu menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan penyuluh KB yang akan dinilai. Jadi kalau PKB-nya yang masuk dalam tim penilai itu biasanya pangkatnya minimal bersama, tidak boleh di bawahnya. Kedua, memiliki keahlian serta kemampuan menilai kinerja penyuluh KB, aktif melakukan penilaian angka kredit. Satu tahun setelah diangkat menjadi tim penilai wajib mengikuti pelatihan penilaian angka kredit penyuluh KB. Ini biar satu tim itu persepsinya sama, bagaimana yang akan dinilai, outputnya seperti apa, standarnya apa, hasilnya seperti apa. Ya, gitu, betul. Pak. Jadi untuk pembentukan susun anggota tim ini juga ada SK-nya nanti, Pak. Oh ya, di dalam tim penilai itu ada juga yang disebut tim teknis. Itu bedakan ya, tim teknis itu beda dengan tim penilai. Jadi tim teknis itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atas expertnya seseorang itu. Betul. Untuk menilai laporan atau apapun usulan dari partnya penyuluh KB yang dipikir ini dari tim penilai itu tidak punya keahlian. Misalnya di sini saya seorang penyuluh KB, saya mengajukan soal terkait dengan substansi kependudukan. Ya, soal substansi kependudukan, saya buat policy brief. Misalnya gitu. Nah, ternyata tim penilai yang kami tunjuk itu tidak punya expertise di bidang itu. Nah, ketua tim penilai bisa menunjuk tim teknis dari LDUI gitu ya. Dari lembaga demografi lainnya untuk dijadikan tim teknis yang menilai policy brief kah saya gitu. Nah, tapi itu sifatnya momentum, sifatnya bukan momentum, tergantung kebutuhan. Tidak harus gitu ya, dan dia head hoc ya. Gitu. Nah, sekarang saya pikir sesi yang terakhir penjelasan terakhir dari sesi kedua ini adalah tentang tata cara tata kerjanya si tim penilai. Jadi penyuluh itu harus tahu apa saja, nah. Soal usul apa mulai SOP-nya itu. Prosesnya, Pak. Iya, SOP-nya. Jadi Bapak Ibu saat ingin mengusulkan dupak, pertama dupak itu Bapak Ibu sudah harus membuat dupak secara rapi, gitu Pak. Cara rapi seperti apa? Saya menyarankan kalau Bapak Ibu membuat dupak, karena kami pernah melihat dupaknya Bapak Ibu yang dulu-dulu itu hanya dikumpulin rapi, rapi sih rapi Pak, hanya ditumpuk, dijilid, kasih ke tim penilai. Nah, kami yang tim penilai ini bingung mana yang masuk penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk mengusul dupak itu harus dibuat per SPMK-nya. Jadi di awal itu ada formulir dupak, di atasnya pasti ada administrasi lain yang harus dipenuhi. Formulir dupak di bawahnya SPMK. SPMK penyuluhan, di bawahnya bukti fisik. SPMK pelayanan, di bawahnya bukti fisik. Penggerakan sampai pengembangan profesi juga bawahnya bukti fisik. Dan bukti fisik itu disusun berurutan. Itu untuk mempermudah tim penilai memberikan nilai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu usulkan. Jadi ketika dupak itu Bapak sudah usulkan, dikirim kepada atasan langsung terlebih dahulu untuk ditandatangani formulir dupaknya. Nah, itu nanti ada kebijakan dari perwakilan, apakah mekanismenya akan dikirim per tanggal berapa, itu perwakilan yang akan menentukan. Setelah dupak dimasukkan ke dalam tim sekretariat, langsung nanti diperiksa apakah kelengkapannya telah memenuhi syarat atau tidak. Kalau telah memenuhi syarat, itu akan langsung dikirim kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. Ketika dupaknya tidak memenuhi syarat, dalam arti masih ada kelengkapan-kelengkapan yang kurang, maka akan dikembalikan kepada penyuluh KB-nya. Seperti itu sebab mekanismenya. Ya, jadi ya sekali lagi ini kita butuh kerjasama. Kalau Bapak Ibu berharap tim penilai bisa menilai sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan,
tentu tidak dalam arti pengurusan Dupak ini hanya sekedar mengumpulkan, menumpuk semua dokumen dijadikan satu, dijilid, lalu diserahkan, bukan begitu. Jadi harus ada sistematikanya seperti yang Mbak Lisa sampaikan. Jadi emang harus ada urutan, urutannya itu jelas dan tim penilai pun tidak kesulitan untuk meng-cross check. Karena tugasnya tim penilai itu hanya menilai kualitas dan kesesuaian dari usulan yang diajukan ya. Dia tidak punya tugas untuk membongkar lalu merapikan lagi, itu nggak punya. Dia bukan tugasnya itu. Jadi kita butuh kerjasama. Bapak Ibu yang sering kali komplain tentang kok ini tugas saya, berkas saya belum dinilai, belum nilai, mungkin penyebabnya itu karena ketidakrapian. Jadi maaf ya, mohon maaf, mungkin gambarannya tim penilai juga malas juga ngelihat karena nggak rapi gitu. Jadi kita butuh kerjasama soal itu. Nah, ada juga dari tim sekretariat itu juga akan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas Bapak Ibu yang masuk. Ketika berkas Bapak Ibu tidak yang tadi diverifikasi tidak lengkap, contohnya tidak ada surat pengantar dari pimpinan unit kerja, tidak ada rekomendasi dari kepala dinas, tidak ada formulir dupaknya, tidak ada surat keputusan dan hal-hal lainnya, maka sebelum dikirimkan ke tim penilai itu akan diinformasikan bahwa dupak yang Bapak Ibu usulkan itu tidak bisa dinilai. Bapak Ibu harus memperbaiki itu dulu. Jadi yang seleksi kelengkapan-kelengkapan itu adalah sekretariat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa nggak ada kabar dan macam-macam itu, ya mungkin kan tadi penyebabnya kurang dokumen dan tidak sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan. Nah, dalam SOP ini Bapak Ibu bisa simak nanti di Perban 19 ada waktu yang menjadikan standarnya. Ini waktu yang ditentukan dalam Perban 19 ini waktu nasional ya. Nah, nanti tergantung dari kebijakan dari masing-masing perwakilan, karena berdasarkan dari pertemuan di Santika bulan Maret yang lalu, masing-masing perwakilan merequest akan ada kebijakan di masing-masing perwakilan terkait dengan standar waktu. Ya, kami izinkan soal itu, tapi tetap jadi tools untuk kami mengevaluasi. Intinya adalah kami memesan kepada tim penilai di perwakilan maupun kami nanti di pusat tetap menggunakan apa yang diacu dalam Perban 19 dan mengacu kepada sikap melayani, kualitas melayani untuk penyelenggara kredit. Bulan Juni tahun ini, Juni atau Juli? Mulai Juli. Ngumpulin 1 Juni. Juli. Ya, 1 Juli ngumpulin. Iya. Nah, 1 Juli tahun ini kami di pusat akan siap menerima dupak-dupak ahli media. Jadi Bapak Ibu yang ahli media yang 3000-an ini, ya silakan siap-siap pengajuan dupak. Bagaimana mekanisme pengajuannya, apakah nanti hard cover yang dikirim atau dalam bentuk soft file di flash disk, kami akan menyurati nanti teman-teman yang ahli media. Silakan nanti stay tune untuk melihat bagaimana informasi yang harus diajukan ke kami yang di tingkat pusat, karena emang ahli media tugas kami yang akan menilai gitu. Kemudian di ketentuan lainnya, nak, di ketentuan lainnya bisa ketentuan lainnya ya, ya. Ketentuan lainnya penting ini Bapak Ibu, jadi bisa dilihat di halaman 97. Untuk kepentingan organisasi pengembangan jabatan fungsional penyuluh KB dapat dipindah ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Yang kedua, batas waktu pengusulan kegiatan penyuluh KB untuk dinilai angka kreditnya paling lama 1 tahun sejak kegiatan itu dilakukan dan tidak dapat dinilai apabila melampaui batas waktu yang dimaksud. Jadi berdasarkan peraturan badan nomor 19 ini, untuk pengusulan dupak yang tertunda, atau Bapak Ibu suka bilangnya dupak tertunda itu PR dupak-dupak yang lama itu tidak bisa dinilai lagi. Jadi per 1 Januari 2019 sejak peraturan ini berlaku, jika Bapak Ibu tidak mengusulkan dupak di nanti di 2020, berarti itu dupak itu tidak bisa dinilai. Betul, karena waktunya 1 tahun. Poin ketiga, sistem penilaian angka kredit yang dinilai bersifat absolut, yaitu menilai kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditentukan tadi, yaitu standar kualitas hasil dan hasilnya serta rincian kegiatan dan butir kegiatan itu harus sesuai. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka dinilai nol. Poin keempat,
hasil penetapan angka kredit dapat dibatalkan oleh pejabat yang menetapkan penilaian angka kredit apabila di kemudian hari terdapat pembuktian oleh tim penilai atas kecurangan dalam usulan angka kredit penyuluh KB. Ini batal penetapan angka kredit apabila ada kecurangan dalam ditemukan usulan. Ditemukan ya, kecurangan. Nah, saya akan mengomentari soal absolut tadi. Jadi absolut itu tidak ada lagi range. Misalnya gini, misalnya angka kredit dapat nilai 1, gitu ya. Nilainya 1. Oh, kasihan nih dia sudah nulis, sudah apa-apa. Itulah 0,7 lah gitu. Nggak boleh sekarang. Bukan sekarang ya, harusnya dari dulu gitu ya tentuannya. Ini banyak yang keliru sebenarnya. Nah, kita perbaiki sekarang. Jadi tidak ada lagi nilai range. Kalau dia sesuai dengan apa yang tertera dalam Permenpan, ya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi dalam Perban 19, maka dapat nilai. Kalau tidak terpenuhi, nol, gitu. Nah, kemudian untuk yang 1 tahun, contoh lebih didetailkan, nah, kasih jelas. Misalnya, apakah nanti dalam Jundes ya, Jundes itu dia boleh mengirim yang tahun 2018? Tidak, Pak. Ini untuk peraturan ini berlaku sejak peraturan Perban 19 ini berlaku. Jadi gini contohnya ya. 1 Januari 2019, Bapak menggelar periode 1 Januari sampai Juni 2019. Nah, periode itu Bapak tidak mengumpulkan Dupak di Juli 2019. Nah, di Januari 2019 Bapak lupa juga ngusulin Dupak yang tahun lalu nih, yang 1 Januari Jun 2019. Mau diusulkan Dupaknya nanti di tahun 2020. Itu tidak bisa dinilai, Pak. Gitu, karena sudah melebihi 1 tahun untuk masa penilaiannya. Gitu. Kecuali kalau misalnya Bapak Jun 2019 Julinya nggak ngumpulin, tapi dikumpulinnya nanti di Januari 2020 gitu, periodenya digabungkan, itu masih bisa dinilai. Jadi kalau dia tidak mengirimkan Dupak yang sekarang Januari-Juni, dia mau digabung di Juli-Desember, nanti bisa dinilainya di, masih bisa dinilai. Di Januari, masih di Januari bisa dinilai, karena itu masih setahun ya. Iya. Nah kalau yang Juli-Desember, bisa nggak dinilai untuk yang Juli tahun depan? Juli-Desember 2019, terus harusnya dikumpulin 1 Januari 2020. Ya, ini dia Juni, Jan-Jun 2020, untuk dinilai Juli. Jan-Jun 2020, untuk dinilai? Juli, tapi dia kumulatif dari yang 2019. Pokoknya maksudnya kuncinya 1 tahun, Pak. Setahun. Jan-Jun 2019, dia mengumpulkan di Jan-Jun 2020, gitu. Itu masih bisa dinilai. Masih bisa dinilai? Nah, tapi kalau di Juli 2020 itu sudah tidak ada, sudah lebih dari setahun. Oke, setahun ya, karena nggak ada lagi bahasa nilai Dupak. Dupak terutang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang 10 tahun. Itu yang repot jadinya manajemen ini, karena sering disindirin oleh BKN. BKN ya, sekarang kami coba tertibkan kembali. Dan diminta oleh Menpan dan BKN berlakunya paling lambat setahun angka yang dinilai. Saya pikir itu saja Perban 24 tentang juklak kita tidak akan bahas. Tapi Bapak Ibu wajib juga membaca ini. Sekali lagi, dokumen-dokumen Permenpan 21, Perban 19, Perban 24 itu sudah kami upload di Rumah Baca Facebook. Silakan Bapak Ibu download, pelajari, dan video ini akan kami upload juga di channel Rumah Baca PKB PLKB di YouTube. Bapak Ibu bisa simak kembali video 2 sesi ini. Kalau perlu bisa di-download juga ya, download juga silahkan. Tapi kami tidak akan kirim ini melalui via grup. Tapi teman-teman kalau ada yang berinisiasi silahkan. Nah, sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Silakan. Izin sebelum nyambung, Bapak Ibu, untuk buku visum saat ini sudah ada acuannya juga. Tadi mungkin saya nggak ngasih contohkan, itu ada di lampiran 24. Jadi buku visumnya sekarang se-Indonesia formatnya sama dengan lampiran 24 yang ada dalam Perban 19 ini. Oke. Jadi format tabel buku visum itu sudah diformulasikan ada di lampiran 24. Anak lampiran 24 di halaman 122 di dalam bukunya. Ya, ini Bapak Ibu formatnya itu. Oke, sekarang kita akan membuat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, yang kami buka 5 pertanyaan saja yang kami
perlukan untuk dijawab. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan yang sama, kami nggak akan jawab dua kali. Ini jelaskan soal apa yang tadi setahun itu, nak. Setahun tadi itu banyak yang nggak jelas kayaknya tuh. Oh, yang setahun tadi yang lupa. Ya. Jadi gini, saya contohkan 1 Januari 2019. Memang ini semenjak peraturan ini berlaku, Pak. Jadi per 1 Januari 2019 sampai periode Juni 2019 itu kan harus dikumpulkannya 1 Juli 2019. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di periode berikutnya Juldes 2019 itu harus dikumpulkan 1 Januari 2020. Bapak belum mengumpulkan ini dupaknya gitu. Dalam periode 1 tahun masih bisa dinilai. Kalau Bapak mengumpulkan yang tadi Jan Jun 2019 dikumpulkan nanti di periode Juldes 2020 itu nggak bisa dinilai karena sudah melebihi waktu 1 tahun. Iya. Gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dupak 2 Januari Juni 2019 apakah sudah menggunakan Permenpan? Ya sudah, tadi kan sudah jelasin ya. Sudah. Bahwa ini berlaku per 1 Januari 2019. Tapi kalau Bapak Ibu mengusulkan edisi Januari Juni 2019 itu sudah pakai format yang di Perban 19 iya. Gitu. Tapi kalau yang sebelumnya gimana? Yang itu masih menggunakan Kemenpan 20 ya. Di Kemenpan 20. Gitu. Ya, seperti itu sudah clear. Penanya berikutnya ini kebanyakan orang yang ketawa-ketawa ya. Wismarni ketawa. Dupak 2018 apa bisa dikumpulkan pada bulan ini? Juldes 2018. Itu kita kembalikan ke provinsi, Pak, karena provinsi yang menilai. Kalau yang dupak yang terhutang itu kami sudah mengingatkan kalau dupak-dupak yang terhutang harusnya itu segera dinilai. Kalau tidak dinilai, konsekuensinya Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat dan jabatannya akan terhambat gitu. Jadi tetap harus koordinasi dengan perwakilan untuk penilaian dupak-dupak yang terhutang. Ya, ini bedakan ya, kalau yang kami kan memulai 2019, tapi kalau yang penilaian yang terutang itu kami sudah serahkan kebijakannya di perwakilan karena banyak masalah di situ ya. Banyak yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Iya, untuk yang tidak mengumpulkan. Di sini ada lagi dari Basuki Henry, batas maksimal penilaian dupak sampai keluar pak itu ada sampai hari, minggu atau bulan. Dalam SOP-nya sudah dibahas. Jadi Bapak Ibu ketika ada berkas yang diverifikasi ternyata tidak lengkap, itu ada batas waktunya, 5 hari kerja efektif. Kalau 5 hari kerja efektif tidak ngumpulin, kami tinggal. Nah, kemudian di tim penilai juga begitu. Di tim penilai, Bapak Ibu sudah dinilai, tidak ada klarifikasi, maka akan kami tinggal. Nah, sesi klarifikasi pun, meskipun di SOP ini ada, tapi perwakilan minta ada kebijakan bisa dibuka misalkan kebijakan masing-masing perwakilan. Yeah. Jadi itu nanti juga Bapak Ibu bisa menyimak di situnya. Jadi intinya hari kerja hari target SOP-nya itu sudah ada di perban hari-harinya gitu ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kebijakan perwakilan di mana karena dalam memanage antara Jawa dengan Maluku itu pasti tentu dengan ada konsep yang berbeda. Di perban ini standar nasional yang akan kami terapkan gitu. Yang penting intinya kerjasama dari Bapak Ibu penyuluh KB juga untuk pengusulan dupak, tolong itu tadi sistematikanya diperhatikan ya. Sehingga mempermudah teman-teman penilaian dalam membuat dalam melakukan penilaian angka kredit. Apakah penilaian dupak sekarang langsung dinilai oleh perwakilan? Iya, kalau Bapak Ibu ahli PKB ya, terampil sampai ahli muda itu oleh perwakilan. Apakah visum lama Januari Maret, visum lama gimana? Saya nggak paham. Tidak PKB yang tidak berproses karena peralihan PKB dari daerah ke pusat bagaimana? Kalau PAK yang tidak terproses karena peralihan PKB, itu kan PKB. Oh dia mungkin dia PAK yang kemarin itu tidak diproses karena ada pengalihan. Itu PAK apa dupaknya? Kalau PAK-nya tidak terproses berarti kan ada dupaknya, Pak. Itu tolong diselesaikan dulu, Pak. Permasalahan-permasalahan Bapak yang di daerah dulu PAK-nya belum diproses atau belum dikeluarkan, itu tolong segera diproses gitu. Jangan sampai ketika nanti memang sudah administrasi. Ya. Okay. Saya kembali lagi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih punya permasalahan PAK-PAK terhadap kabupaten kota atau SK atau administrasi kepegawaian, segera diurus sehingga tidak akan terhambat ketika untuk proses karir berikutnya. Iya. Kemudian yang terakhir, ahli madya nanti dikirimnya hard file atau soft file. Ya, nanti kami akan buatkan surat edaran, Pak, untuk ahli madya.
mau apakah nanti skemanya manual apa hard file atau soft file, nanti kami akan surati. Jadi Bapak Ibu, konsentrasinya adalah tadi yang seperti Mbak Lisa bilang, buat Dupak sesuai dengan standar kualitas, buat Dupak sesuai dengan sistematikanya yang lebih rapi gitu ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan terakhir, kalau saya sudah D4, sudah memenuhi semua syarat yang untuk kenaikan pindah kategori, itu bakal boleh atau sudah boleh gitu. Kalau menurut saya sih itu ya boleh, tapi kan ibunya tadi yang jelasin tuh sudah memenuhi syarat lainnya itu tidak didetailkan ya. Iya, persyaratannya apa? Harusnya itu didetailkan. Tidak hanya yang D4-nya yang diinformasikan, tapi syarat lainnya sudah di contohnya apa? Uji kompetensinya sudah, tingkat penjenjangannya sudah. Terus angka kreditnya? Angka kreditnya telah memenuhi syarat pengalian 65% tadi. Terus tersedianya formasi untuk jatuh. Tersedianya formasi, dan itu penting. Oke, itu saja. Mohon maaf kalau seandainya beberapa informasi atau pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan tidak kami bisa jawab semua atau tidak memuaskan semua hal. Tetapi kembali lagi kami menghimbau teman-teman penyuluh, pelajari dulu semua peraturan yang ada. Kalau dibaca sendiri mungkin banyak hal yang tidak jelas, diskusikan dengan sesama jabatan penyuluh lainnya dan berkolaborasi dengan IPKB setempat ya. Karena kami sudah membuat beberapa pelatihan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya. Terutama provinsi-provinsi yang besar tadi itu untuk mengskemakan mereka punya mentor di masing-masing kabupaten ya, kabupaten kota terkait dengan angka kredit. Baik, dan di terakhir video ini saya juga dan bersama Mbak Lisna mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imas dari Provinsi Jawa Barat, PKB Ahli Madya, dan juga Ibu Rilma Tarigan ya dari Provinsi Sumatera Utara, PKB Ahli Muda dia, ya. Ahli Muda yang bersama-sama membantu kami sebagai tim kecil untuk menyusun Permenpan 21, Perban 19 dan juga beberapa hal. Dan kami juga informasikan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nomor 20 tahun 2018 tentang organisasi profesi sudah meresmikan atau secara aturan sudah resmi menunjuk Ikatan Penyuluh KB, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana sebagai organisasi profesi. Bapak Ibu yang bergabung Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional penyuluh KB wajib menjadi anggota dari organisasi profesi atau menjadi anggota IPKB Indonesia. Itu saja dari kami. Sekali lagi silakan download materi ini di rumah baca di Facebook dan download video ini atau simak video ini di YouTube channelnya rumah baca. Dan kami silakan request video apa yang ingin Bapak Ibu butuhkan lagi, live streaming apa yang Bapak Ibu butuhkan, silakan di request di YouTube itu atau di rumah baca Instagram, kami akan coba fasilitasi untuk kedepannya. Oke, terima kasih, saya akhiri dan kami semua mohon maaf, undur diri dan terima kasih. Dadah.